Halo Pak Sahabat Boy Fit dan teman-teman yang ada di rumah. Kembali lagi di channelnya Boy Fit. Di video kali ini Boy Fit akan memberikan tutorial cara latihan dumbbell dalam 7 hari. Nah, ini latihan hari kedua. Teman-teman, langsung simak dan langsung tonton video Boy Fit. Sebelum Boy Fit perakakan gerakannya, buat teman-teman yang baru mampir di channelnya Boy Fit, jangan lupa like, share, and comment, subscribe channel Boy Fit. Supaya teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi dari video Boy Fit yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam Boy Fit, salam sehat selalu buat kita semua. Nah, untuk set yang pertama, seperti biasa, Boy Fit akan lakukan 25 repetisi. Untuk set yang kedua, 20. Dan untuk set yang terakhir, set yang ketiga, Boy Fit akan lakukan 15 repetisi. Kita akan lakukan set yang pertama dulu. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk gerakan yang kedua atau set yang kedua. Kita lakukan 20 repetisi. Nah, untuk set yang ketiga atau set yang terakhir, kita akan lakukan 15 repetisi. Nah, lakukan istirahat 1 atau 2 menit supaya power kalian tidak cepat habis atau kelelahan. Jadi sekarang kita akan lakukan untuk set yang pertama 25 repetisi. Thank you.
Nah, untuk set yang kedua kita akan lakukan 20 repetisi. Nah, untuk set yang ketiga kita akan lakukan 15 repetisi. Istirahat 1 atau 2 menit supaya tidak lelah. Jadi untuk set yang pertama teman-teman lakukan 25 repetisi. Nah, untuk set yang kedua kita akan lakukan 20 repetisi. Nah, kita akan lanjut untuk set yang ketiga. Nah, untuk set yang ketiga, kita akan lakukan 15 repetisi.
Nah, untuk latihan hari kedua sudah Boy Fit peragakan, tinggal teman-teman mempraktekannya di rumah supaya teman-teman yang di rumah sedang membangun massa otot cepat ada terbentuknya, cepat kelihatan ototnya, dan teman-teman yang lagi mulai latihan di rumah untuk membentuk massa otot tetap semangat, saya yakin teman-teman pasti bisa. Jadi untuk mengenai repetisi, teman-teman bisa lakukan sesuai kemampuan. Jangan terlalu dipaksain kalau memang nggak kuat, pokoknya sesuai kemampuan. Jadi untuk hari-hari berikutnya, teman-teman harus bisa latihannya lebih maksimal lagi. Jadi teman-teman harus punya pembukuan atau punya catatan tersendiri supaya di setiap harinya latihan teman-teman ada peningkatan. Ditunggu untuk latihan hari yang ketiga. Salam santun dari Boy Fit.